Oke, Pak Hada, hari ini kita berbagi ilmu pijat. Pijat sakit apa hari ini? Yang banyak keluhan itu biasanya ya pinggang itulah. Hah? Pinggang itulah. Pinggang. Ya. Oke. Jadi kita di sini hari ini praktek cara menghilangkan sakit pinggang dengan cara dipijat. Ya. Oke, silakan. Entah. Ada kadang-kadang gangguan ginjal, ada kadang-kadang kandung kencing, ada gangguan otot-otot di bawah perut. Mm-hmm. Ya termasuk antara lain penyebabnya ya banyak duduk itu termasuk. Banyak duduk? Mm. Makan cabai. Mm-hmm. Kalau bisa dihindari, duduk juga dihindari. Makan cabai? Bukan tidak boleh makan, tapi ya kurang ya, kerja keras. Mm-hmm. Itu ya termasuk juga termasuk kantong kemih turun, kantong kemih turun itu termasuk bikin sakit pinggang ya. Ya, gejalanya silakan ya, pinggang rasa pegel, linu-linu, perut bagian bawah nyeri, otot betis tegang. Tegang itu ya kencang. Selera makan berkurang. Selera makan berkurang. Buang air kecil kurang lancar. Saran-saran. Ya. Jangan minum minuman keras. Enggak boleh minuman keras, Pak. Ya, terutama yang mengandung alkohol. Mengandung alkohol. Es dihindari. Menghindari minum es. Ya. Yang dingin-dingin berarti ya. Jangan makan pedas-pedas. Jangan makan pedas. Pedas-pedas. Pedas ya sangat lah. Ya kalau sumber-sumber itu lain kan. Asam. Asam yang kecut. Ya, bukan hanya jeruk saja ya, pokoknya yang rasa kecut. Bisa blimbing gitu. Bisa blimbing uluh, bisa jeruk. Pokoknya yang kecut. Ya. Banyaklah makan sayur, sayuran, buah-buahan, istirahat, jangan melakukan pekerjaan yang berat. Ya, dikira-kira sendiri yang kira-kira berat itu bukan berarti harus mengangkat 1 ton, bukan. Yang kita merasa pekerjaan berat itu bukan hanya mengangkat. Jangan makan makanan yang keras. Makan makanan yang keras? Ya, kalau dicerna tidak bisa. Contohnya apa, Pak? Ya, ada. Termasuk biji-bijian. Ada beton. Itu beton nangka, beton duren. Itu kan keras. Nah, itu kan keras. Biji-bijian, biji ya, nangka ya? Termasuk jambu, biji. Ya, itu kan ada bijinya itu. Ada. Yang keras-keras. Ada. Lanjutnya ramuan ya, ramuannya ya, dapatkan 3 buah mentimun, cuci sampai benar-benar bersih tanpa dikupas kulitnya, rebus hingga buah mentimun tersebut tampak layu dan lunak seperti yang rebus yang lain, angkat dan dinginkan. Setelah dingin, diperas untuk diambil airnya. Minumlah sehari 3 kali. Ya, pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Sekali. Malam? Ya, nice. Pokoknya 3 kali lah. 3 kali ya. Kalau pagi nggak sempat berarti ya, sore, siang. Siang, sore, mau bobo. Dan mau tidur. Selain minum ramuan di atas, hendaknya juga rajin minum air mateng. Air mateng? Minum air mateng, Pak. Ya, jangan air kemasan itu enggak. Jangan enggak disarankan. Jangan air mentah. Jangan air mentah ya. Iya. Jadi tidak disebut yang pokok air mentah. Usahakan syukur-syukur anget-anget itu lebih baik. Air mateng anget. Berarti sering minum air biar sakit pinggangnya hilang, Pak ya? Iya, agar ginjal terjaga.
berjaga. Oh gitu. Sekarang praktek mijitnya Pak. Bagian yang dipijit. Bagian yang dipijit. Tangan. Coba. Iya. Tangan berarti kan sebelah kiri yang tampak ini kan. Nah, titik antara jari manis dengan jari kelingking. Ya. Nampak kan? A itu. A. Jadi jarak antara kelingking dan coba jari praktek manis. Coba praktek tangan saya. Nah. Ini A. A. Kemudian ada pergelangan. Nih. Tangan. Pergelangan tangan. Mijitnya gimana, Pak? Ya, dikira-kira. Lama. Terasa. Kalau cukup bisa sampai 15 pijitan, bukan menit ya. Dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 jangan sangat ya. Terasa, cukup terasa. Iya. Kemudian pinggang pun sama gitu. Yang kiri kanan sama. Enggak sama. Karena yang pinggang itu bukan hanya sebelah kanan saja kan? Ini yang pinggang Pak ya. Kiri kanan itu kedua gitu. Jadi sama. Pijitannya. Sama. Sampai terasa ya, jangan sangat. Kanan dulu boleh, kiri dulu. Jangan terlalu kuat Pak. Iya. Kemudian yang ketiga kaki betis. Ini ya. Betis. Nah, ini. Oh, betis. Betis. Yang ini ya. Iya, betis. Kan betis antara lekukan dengan mata kaki kan? Nah, itu namanya betis. Antara lekukan, ya, lekukan apa namanya? Lutut. Di belakang lekukan lutut dan mata kaki itu namanya betis. Sama itu pijatannya. Kemudian terakhir yang keempat E. Itu lekukan pergelangan mana? Kaki yang atas ini pertemuan seperti tangan. Tangan kan juga itu lekukan. Pergelangan ini juga pergelangan tapi kaki. Sama, tangan kan sama juga tadi. Itu ya, itu lagi tadi dihitung sesuai dengan ukuran. Jangan sangat bisa dirasakan. Nah, itulah sedikit keterangan tentang hal-hal mengenai kesehatan, termasuk biayanya ringan. Nah, tidak harus kepada yang memerlukan waktu dan membuang biaya yang banyak. Nah, itu. Iya. Mungkin sampai di situ dulu hal-hal yang perlu diperhatikan.